segera diisi karena apa? Kita membutuhkan untuk ke depan apa namanya? Kita harus mengejar tingkat apa kesehatan bank ini menuju buku tua. Syaratnya adalah seluruh direksi tidak harus terisi. Kita bersyukur karena saudara Paulus Stephen Mesak ini setelah kita majukan kepada OJK dites dan dia mempunyai patut dan layak untuk dapat dilantik menjadi direktur kredit. Itu kedua, karena kita target kita kan berat. 2023 kita harus operasi bank ini sebagai bank devisa. Karena itu seluruh NPL, struktur dan apa namanya mindset kerja bank NTT harus berubah. Kan? Kita harapkan ini bisa dikerjakan dengan baik. Pak Luk tadi, tadi siapa untuk bank devisa? Tadi kalau tidak salah tentang bank tentang perda. Ya, kita untuk sampai di situ setoran intinya kan harus 3 triliun di 2024. Kita harapkan ini tadi sudah diputuskan masih beberapa pemda yang belum mampu untuk menyelesaikan perdanya, tapi kita sudah siapkan juga dengan upaya lain adalah menawarkan saham apa namanya minimum sesuai dengan aturan perundang-undangan kepada pihak ketiga, para investor. Untuk itu kita belum putuskan mana yang berminat, tapi kita harapkan ini bisa mampu untuk menjaga sehingga setoran inti 3 triliun pada saat 2024 sesuai aturan OJK itu dapat diselesaikan. Itu mulai tahun ini, Bapak? Mulai tahun ini ya? Ya, mulai tahun ini.